tarik catik sudah. Oh, kita lihat saja Balesu. Oh, sudah mulai lockdown kembali, Bung. Waduh. Sampai kurganya banyak demik yang masuk. Tanpa miss. Oh, sayang. Kita lihat. Sementara positioning Koi itu lebih dulu. Tiga player dari langsung saja satu. Wah, izin dulu sepertinya. Akankah Kian? Halo, what's up, friend? Kembali lagi bersama saya, Kuro. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Ada rekan saya. Oke, saya Om Funky. Oke, thank you. Kali ini kita masih diajang turnamen dari Gold Planet Error yang disingkat PRT, Planet Error Turnamen yang ke-1. Ajang ini untuk memperingati anniversary ulang tahun dari Kapten Goldnya Planet Reds. Oke, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Oke, thank you. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih untuk bagian dari sponsorship kita, Guild Robot 55. Khususnya kaptennya ya, ini dia. Oke, dan juga salah satunya lagi dari Akmal Shop. Teman-teman, kalau mau top up diamond, langsung saja ke Akmal Shop. Karena mudah, murah, aman, dan terpercaya pastinya. Oke, thank you. Kita langsung ke in-game-nya saja. Pot pertama, semifinal match ketiga. Di mana tim 1? Tim 1 ada Palu ID Junior. Mengambil observatory mereka. Oh, masih observatory. Tim 2? Tim 2 ada Lord Palu Junior. Oh, masih junior-junior yang 1-2 ini. Yoi, dari Guild Lord Palu mengambil pick rumah bolong. Oh, langsung cukup berani. Tim 3? Tim 3 ada Estasi Mr. Legend. Oh, yang 2 kali boya seperti itu. Yoi, sangat overpower teman-teman dari yang di mana Estasi. Match kedua tadi cuma 3 player tapi boya lah ya. Yoi, OTW Mil sepertinya rekannya. Iya, OTW Mil. Tim 4? Tim 4 ada Captikus AHM Oil. Di lain sisi sudah ada Open Fire dari Emperor 10 Kiss Daerah Pit. Tim 8, Silent Expo. Silent Expo sepertinya berhadapan dengan Lord Palu. Oh, sudah terjadi sana. MP5, hati-hati. Memutar di balik pagar. Gojek dulu dia. Oh, tapi dia oh, rekannya masih sangat jauh, Bung. Sendiri di sini. Sudah kelihatan. Oh, harus terkena down di sana, Gen. SD. Masih seru player dari Lord. Seperti ini. Oh, di lain sisi Palu ID Junior harus rata di tangan Maika seperti ini. Yo, iya. UMP. Delta sudah sangat lemah, Bung. Sangat lemah. Violet harus rata. Di tangan Silent Esport. Sepertinya dari tangan anu WTR tadi. Iya, Silent Esport. Ada orang dua squad ternyata ada Ventira di situ. Oh, Ventira itu bilang, sudah terjadi open fire di sana, Bu. Oh, 78 juga sih enggak? Iya, 78 juga ada di sini. Kita lihat saja. Oh, betul sekali 78 WTR tersisa Alexa dan Pro M79. Oh, tinggal Pro M79. Kita lihat Silent Esport mendapatkan satu tim rata seperti dan tersisa Pro M79 lawannya. Harus mengundurkan diri deh, mengamankan poin. Yo, kita lanjut ke tim 5 dari Robot Hades. CTS dulu sepertinya. Tim 4 Captikus AM Oil dari Gold Captikus. Daerah Sentosa. Masih di Sentosa, Bung. Belum ada helm. Tim 5. Kita lanjutkan tim 5 Robot Hades. Dari Guild Robot 55. Ada Thanos di sana kapten ya. Yoi, mengambil graveyard. Tim 6. Tim 6 ada Degaga Jago. Dari Guild Saudara. Juga di Sentosa dengan juga di Sentosa, Bung. Belum menyadari kalau ada tim lain di sebelah sana. Yoi, tim 8 dari Silent Esport. Tim 8 dari Silent Esport. Gold gabungan. Ya. Oh, Raffaello di Triple X seperti. Oh. Sepertinya so satu build semua. Iya. Tim 9. Tim 9 ada Panau Squad Kabinet. Dari Gold Panau Squad. Daerah Captain. Oh. Kaptennya Presiden. Presiden. Tim 10. Tim 10 ada TS Fantastic Four dari Guild Toa Isin 2.
Kita lanjut ke tim 11, ada Nemaika tinggal satu saja. Oh, belum tim 11, Tube 8 Ventira ternyata. Tube 8 Ventira tinggal Pro M79 ternyata, masih mengamankan zone. Oh, di lain sisi tim Nemaika. Nemaika dan Robot Hades sudah saling berdekatan. Daerah graveyard ya. Iya. Nemaika. Oh, sudah masih spot-spot. Oh, sudah kelihatan. Apakah sudah open fire? Di mana konsol terdepan sana? Dengan sudah. M60-nya. Oh, oh, tapi sudah terkena knockdown di sana temannya. Ibang. Padahal sangat open lawannya di sana. Open. Hai Dodo, kita lihat. Oh, kita lagi. Hai Dodo. Makasih ya makanya. Aduh, sangat receh. Padahal farm sini 2 damage nambah ya. Oh, tapi lain sih di sana. Harus di end. Langsung di end. Baby satu kill. Oh. Oh, sangat bagus dong. Di mana kaleng-kaleng jadi obstacle di sana ya. Kian. Di mana? Oke, ada. Tapi di situ Tanet belum mempunyai spell. Tidak ada yang maju dan es kepal kan? Belum ada yang coba. Oh, tanah. Oh, sangat lemah dia, Bung. Hai Dodo. Maka dia makado. Sementara Jufri langsung kabur. Ini jemput nih, Konzo. Memang harus bergegas karena zona sudah berjalan, Bung. Saling berpisah. Iya, sangat dirugikan kedua tim kalau cuma menahan-menahan begitu terus. Lain sisi Prowet M79 bawa jembatan mil. Iya. Toy Windu daerah Captain. Fantastic. Bro. Tim 9 apa? Now squad cabinet. Belum ada kontak senjata dengan cap tikus. Belum ada. Belum menyadari sepertinya kalau ada tim lain juga di Sentosa sini. Sebentar posisi cap tikus. Oh, dulu. Sudah berpin. Oh, belum, masih di Sentosa. Lebih condong ke daerah rumah Hawaii ya. Iya. Kita lihat saja apakah menuju ke Mars atau lewat jembatan mereka ini. Kita lihat saja presiden. Silent Esport. Gue triple X palu. Langsung moving lagi, terus bergerak sekarang ke Bima Sakti. Oh, ada tim saudara juga. Oh, ternyata ada 3 tim ternyata di Sentosa ini. Saudara satu rumah. Apakah mereka semua lihat dari Panau Squad? Saudara ini di tengah-tengah kayaknya. Iya, yang di sebelah sana ada Panau Squad. Robot 55 melihat lawan di sana. Kian, kita lihat saja Kian. Oh, sudah mulai mendekati, Bung, dari tim guild saudara. Oh, ternyata Zeus terdiam di sana. Ada apa dengan Zeus? Apakah jaringan? Untungnya Marinos menolong dengan X kepal yang ada. Oh, ya, sama di sini. Gimana di Sentosa sini ada 3 tim dari Cap Tikus, AM Oil, Panau Squad Cabinet dan apa Yoman ini? Oh, sama. Hanya buat tim pagar, aduh. Kita lihat saja. Yo man, Panau Squad. Tim 6 ada Dejaga Jago. Saudara masih menandir di rumah ini yang sekarat sangat. Oh, sudah sangat sekarat ini. Lemah, sayang. Lain sisi ni Maika. Konzo. Tim berapa tadi satu lagi Tohai kah? Oh, Tohai sudah tidak lagi mengambil duit. Panau Squad. Oh, sudah terjadi di sana, Bung. Terkenal dia Mendagri Al Flashbang. Mendagri. Lambat naik Mendagri sementara main sudah terkenal dan presiden ke bawah. Bisa Mendagri. Oh, ternyata dari tim Cap Tikus time all join kayaknya. Join dari Cap Tikus sih, Bang. Kita lihat tersisa kita sendiri. Kita lihat saja. Zeus terputus di sana, Zeus. Oh, Yoman, apa ditembak Yoman itu dinding? Tadi pagar sekali. Oh, Zeus sangat. Lawannya Menhub dan Mendagri di atas sana. Masih ada healing.
Kita lihat saja. Melompat kah atau menjaga tangan kah? Sangat ragu seperti ini. Sangat ragu. Tidak. Oh. Sebentar, cap tikus menunggu apa lagi? Masih ada SK paling tebal, Bu. Zeus masih di situ. Zeus panta putih, Zeus. Kita lihat saja. Kita lihat Balesu mencoba spam granat, gantian dan flashbang. Tapi belum ada ya aksi naik. Papa sudah masuk flashbang, naik saja. Sangat dirugikan ini. Hanya buang-buang resource ya. Iya. Oh, okay. Sudah terjadi sana. Oh, langsung dihancurkan. Aduh, salah. Kita lihat saja. Sahal kayaknya mekanikal nih. Dia yang bom, dia yang kasih hancur skepal. Kita lihat saja. Apakah sudah lari? Sudah turun ternyata di sana. Mendapatkan headshot dengan MP40-nya. Dagri sangat baik. Langsung di end dari Yeoman di sana. Ada apa Yeoman ini? Tersisa man hook sendiri. MP40 segan. Harus rata PS. Panau squad kabinet di tangan cap tikus AM Oil. Yoi, Marenok sini 3 kill. Tapi, Zeus masih terdiam diri dan Balesu kaptennya. Tapi gimana? CTS Yeoman sudah terculik di sana ya. Yoi. Dan Zeus sudah hilang jaringan sepertinya. Tim 1 sudah rata dari Palu ID Junior. Lord Palu Junior juga sudah rata. Ekstasi sudah rata. Tim 4 CTS tersisa 3 player. Tim 5 Robot 55. Langsung memasuki zona di sana. Yoi. Gimana ini match penentu ya? Iya. Karena hanya ada kan 3 tim yang dari poin tertinggi yang lolos ke semifinal. Build saudara sudah rata. Tim 8 ada Silent Export. Silent Export. Anak-anak ini ya, bocah-bocah ya. Daerah labirin Pochino. Pochino. Sudah menguasai labirin. Sementara Twice in 2 masih di daerah kota tua. Berusaha memasuki zona ya. Tim 11. Tim 11 ada 2B8. Tersisa sendiri dia. Harus berjuang mencari poin untuk rekan-rekan timnya yang lain yang sudah gugur. Tim 12 dari Nemaika. Nemaika, jangan takut. Dua player, akankah mereka kembali berhadapan dengan Pro M79? Kita lihat saja, Bung. Sayangnya dia belum mendapatkan M79. Di mana habis update M79 sangat langka, Bung. Hanya ada di iDrop. Yoi. Kembali ke tim 4. Tim 4. Sudah masih di zona. Oh, sepertinya Zeus sudah mulai sadar ya. Iya. Kenapa tadi kah? Mabuk. Pingsan, mabuk lem. Tim 5 ada Robot Hades. Dari guild Robot 55 sekitaran faktori. Garasi. Yang dimana Kian sudah kemana zona selanjutnya? Kita lihat lagi, coba tebak. Saya sepertinya ada di faktori, Bung. Kita lihat saja, Bung. 3 2 1 Ta. Faktori sedikit, Bung. Sepertinya sangat terbuka ya, hanya obstacle pohon terbuka. Di zona selanjutnya ada high ground dan ada penurunan sedikit. Yoi, tim 8. Tim 8 ada Silent Export. Masih dalam circle zone, cukup aman. Obstacle yang sangat baik. Rumah labirin, tapi banyak celah ya untuk diras rumah ini. Banyak celah. Tim 10. Tuaya Sindu. Belum ada kontak senjata dari Tuaya Sindu ya. Dari arah capture tadi mereka. Iya. Menuju ke zona. Tim 11 Pro M79 masih terus menahan diri dulu. Masih menahan poin. Sangat sangat sabar ya. Tim 12 Nemaika. Tinggal 2 player. Dan di mana Kenzo sudah mendapatkan 2 kill dan Ju. Justri sudah mendapatkan 2 kill juga. Yoi. Kita lihat saja yang di mana. CTS mengalir rumah ayam kah? Kalau ke labirin tadi ada dari Silent Esports masih E-Sport lengkap. Sudah. Kita lihat saja. Sangat bersebelahan dengan Silent Esports. Iya.
Maka Silent Expo menyadari kalau di rumah sebelah itu ada cap tikus. Oh, tidak, belum seperti menyadari. Oh, sepertinya ada Rafael. Rafael sana mengintip-ngintip. Rafael, adakah emotnya? Oh, ada emot dari Rafael di sana. Sangat menyadari Rafael. Apakah okay, mau manjat pohon lagi? Zona sudah menyusut, Bung. Oh. Oh, thank you hiburannya. Di lain sisi. Pro M79 masih mengamankan zona, mengamankan zona. Sudah dalam circle zone. Oh, ternyata Konzo sudah terkena knockdown di sisi salju. 3. Kita lihat saja, zona sudah berjalan, Bung. Ternyata Konzo di sana sudah tidak bisa di revive. Sudah terminasi. Oh, di lain sisi tim 4 di sana. Sudah open fire dari Captiku sudah. Oh, kita lihat saja Balesu. Oh, sudah mulai. Tapi ada kaleng-kaleng di sana, Bung. Tina tinggal diam. Oh, tinggal Zeus. Menaiki zipline ternyata. Marenox dan Balesu sudah terkena knockdown di sana. Oh, harus di end dari tim Silent Export. Kita lihat aja dulu. Surat dekat tikus. Tinggal satu player dari Zeus. Zeus. Oh, ternyata di dalam rumah itu ada juga. Wah, isi duit. Robot 55. Kita lihat saja robot 55. Kian. Kian sudah melihat. Oh. Sebenarnya dari Silent Eastport. Iya, dari Silent Eastport. Kita lihat saja. Apa yang sangat percaya dia naik dari Silent Export itu dia menekan-nekan. Mr. One Kill. Tapi rekan sudah kena knockdown satu. Rafael sudah terkena knockdown di sana. X1 DD. Berhasil di revive. Oh, langsung mengeluarkan escape di sana. Hati-hati. Aduh, terbuka. Kita lihat saja di mana zona selanjutnya ini. Wah, isin dua masih menahan diri di rumah. Oh, sepertinya ketahuan. Kita lihat. Oh, Pro M 79 sudah ketahuan. Ketahuan dari Nemaika. Nemaika. Satu versus satu sebenarnya tadi. Iya. Wah, isin dua. Oh, ternyata di. Blast player lagi. Sangat keras face-nya. Iya. Makai Scar Titan. Lain sisi. Oh, Rafael terkena knockdown kembali, Bung. Baik sekali, banyak damage yang masuk tanpa miss. Oh, sayangnya terkena knockdown. Harus rata di tangan robot Hades. Robot Hades masih lengkap. Sangat baik. Tersisa 2 player. Oh, Thanos sendiri yang sepertinya merifek. Dimana diuntungkan sini robot Hades yang masih 4 player. Sudah terenggut satu. Oh, sudah terenggut satu. 7 player lagi. 7 player. 3 toa ya. 3 toa ya. 3 robot dan satunya. Sudah ketahuan sana. Dari Nemaika ternyata. 3 versus 3 late game. Kita lihat. Kita lihat sana. Sementara positioning toa itu sudah lebih dulu. Langsung di end. Thanos berhasil di end di sana. Langsung di rush kan. Tersisa 2 player. Tersisa Kian. Kita lihat saja Kian versus 3 player dari langsung saja satu. Wah, isin dua sepertinya. Akankah Kian harus kalah personil tuh robot Hades. Wah, tangan Toaya isin dua Fantastic Four. Selamat untuk Toaya isin dua yang boya di match ketiga pot 1 semifinal. Oke. Dengan total 6 kill. Oke, ini dia hasilnya untuk pot pertama match ketiga. Oke, kami ucapkan terima kasih untuk bagian dari sponsorship kita Robot 55 dan juga Akmal Shop. Dan juga kalian, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa share ke teman kalian. Karena semua itu gratis.